Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, kita tunggu semua masuk dulu. Hai, assalamualaikum. Okay, baik. Macam biasa, bersama dengan saya lagi, Christina. InsyaAllah, kita akan sambung lagi topik berkenaan dengan sirah petang ni, insyaAllah. Waalaikumsalam. Hai, Ira. Waalaikumsalam, Kak Mazlina. Puan Zain. Okay. Baik. Jadi, macam biasalah, kita petang-petang ni, selat petang, kita nak kongsikan berkenaan dengan kisah sirah dengan anda semua. InsyaAllah, kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Okey? Dan sebelum tu, saya nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel Ar-Rayyin Hijrah. Anda boleh pergi sekarang ke YouTube kita, cari Ar-Rayyin Hijrah ataupun Nur Hafizah Sa'ad. Anda boleh subscribe dan tengoklah kita punya video konten di sana, banyak berkenaan dengan Datin masak. Okey, apa lagi? Datin punya aktiviti seharian di rumah dan sebagainya. Lagi berkenaan dengan kisah perkongsian daripada saya juga, kisah sirah, dan juga daripada Ustazah Hana sendirilah, perkongsian ilmu untuk anda. Okey, anda boleh manfaatkan ataupun tengok kita punya YouTube tu, like dan share kepada kawan-kawan. Okey? Baik. Selain daripada YouTube, anda boleh pergi juga ke platform FB page kita. Anda boleh tengok update daripada Ar-Rayyin Hijrah sendiri di sana, iaitu FB page Ar-Rayyin Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Samalah seperti YouTube, anda boleh pergi tengok. Okey? Baik. Jadi hari ini, sebelum kita sambung perkongsian berkenaan dengan Nabi Yusuf, okey, jadi sama-sama kita tanda tangan baca doa terlebih dahulu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Suratal Mustaqim, Suratal Ladhina An'amta Alayhim, Khairil Maghdubi Alayhim, Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا هكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل امين امين يا رب العالمين امين. Okay, baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Masita. Okay, baik. Jadi kita sambung hari ini kisah berkenaan dengan Nabi Yusuf, di mana semalam saya dah kongsikan berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, baginda selama 7 tahun di penjara. Kemudian satu hari raja Mesir, okey, iaitu Malik Rian, dia bermimpi sesuatu dan dia minta untuk para pembesar negeri Mesir untuk tafsirkan mimpi dia, tapi para pembesar di Mesir pada ketika itu anggap bahawa mimpi tersebut tak ada makna apa-apa. Okay, jadi bila terdengar salah seorang pekerja dalam istana tersebut, siapakah dia? Dia adalah Saqi. Saqi ni adalah pelayan dalam istana Raja Mesir pada ketika itu. Jadi terdengar oleh Saqi sendiri dan dia baru teringat setelah 7 tahun dahulu, okay, ada seorang lelaki iaitu Nabi Yusuf AS sendiri pernah mentafsirkan mimpi beliau. Okay, jadi dia teringat Nabi Yusuf, lalu disampaikan kepada Raja Mesir bahawa dia mengenali seseorang yang boleh mentadbirkan mimpi seseorang lah. Okay. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Juli Suhana. Okay. Baik. Lagi, setelah Saqi diberitahu kepada Raja Mesir, lalu Raja Mesir pun membenarkanlah untuk Saqi bertemu dengan Nabi Yusuf. Okay, baik. Jadi Saqi pun bertemu dengan Nabi Yusuf. Dia ceritakan berkenaan dengan mimpi Raja Mesir. Lalu Nabi Yusuf tafsirkan mimpi tersebut, diceritakan kepada Saqi. Lalu Saqi sampaikan kepada Raja Mesir, iaitu Malik Rian. Jadi bila Malik Rian dengar berkenaan dengan tafsiran mimpi beliau, okay,
Lalu dia berminat untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi Raja Mesir pada ketika itu nak suruh para pengawal dia membebaskan Nabi Yusuf. Okey, bukan sekadar berjumpa tapi terus membebaskan Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi Nabi Yusuf tak nak. Nabi Yusuf tak nak keluar dengan cara begitu. Nabi Yusuf nak keluar daripada penjara tu dengan namanya bersih dahulu. Okey, seperti yang saya dah ceritakan semalam. Okey. Jadi Raja Mesir pun okeylah, fine lah, dia ikut juga kata Nabi Yusuf nak bersihkan namanya. Lalu dia berkisah semalam. Okey, Nabi Yusuf AS menyuruh Raja Mesir panggil isteri pembesar-pembesar Mesir untuk membuktikan bahawa sebenarnya bukan Nabi Yusuf AS yang menggoda ibu angkatnya sendiri, tetapi ibu angkatnya iaitu Siti Zulaika ni yang menggoda dia. Okey, lalu isteri pembesar Mesir pada ketika itu dia jelaskan segalanya pada raja. Lalu Raja Mesir iaitu Malik Riyan ni pun mulalah untuk beritahu kepada semua masyarakat, okay, untuk bersihkan nama Nabi Yusuf AS dan menyatakan bahawa bukanlah Nabi Yusuf yang melakukan perkara yang terkutuk itu. Okay, baik. Jadi kisah hari ini pula apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua, okay, di mana Nabi Yusuf AS, okay, dilantik menjadi Menteri Ekonomi. Okay. Jadi bila sahaja Nabi Yusuf menghadap Raja Mesir iaitu Malik Riyan, okay, dia bercakap-cakap bersama sembang dengan Raja Mesir pada ketika itu. Okay, lalu sampai satu masa Malik Riyan iaitu Raja Mesir ni dia berhasrat untuk menjadikan Nabi Yusuf AS ni orang penting dalam kerajaan Mesir. Okay, dia nak jadikan Nabi Yusuf AS ni orang penting. Okay, lalu dia pun sampaikanlah secara terang-terangan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, okay, bahawa dia nak mengangkat baginda menjadi salah seorang pembesar dalam kerajaan Mesir. Dan baginda berkata kepada Nabi Yusuf, dikatakan begini, "Wahai Yusuf, sesungguhnya aku sangat percaya kepada kebolehan dan kemurnian jiwamu. Kerana itu, aku mahu melantik engkau menjadi salah seorang pembesar dalam kerajaan Mesir ini." Okay. Dan kisah ini juga ada disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-54. Okay, anda boleh baca. Saya tak nak ulang sebab apa yang saya dah ceritakan pun benda yang sama saja dalam tafsiran terjemahan Quran. Okay, jadi setelah Nabi Yusuf pun mendengar kata-kata ataupun hasrat Raja Mesir ni tadi untuk memilih baginda sebagai salah seorang pembesar Mesir, lalu baginda menjadi sangat-sangat gembira. Lantas baginda meminta kepada Raja Mesir supaya apa? Memberikan kepadanya, okay, jawatan Menteri Ekonomi Mesir. Dan kisah ini juga dijelaskan ataupun diceritakan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat yang ke-55 hingga 57, okay, yang bermaksud ia, yakni Nabi Yusuf AS berkata kepada Raja Mesir, "Jadikanlah aku penjaga perbendaharaan negara kerana aku adalah orang yang pandai menjaga lagi mempunyai ilmu pengetahuan." Dan demikianlah Allah SWT memberi kedudukan kepada Yusuf di bumi, yakni negeri Mesir. Dengan kuasa penuh di tangannya, ia berjalan ke mana sahaja yang ia kehendaki di negeri Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Okay? Jadi itulah yang dimaksudkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-55 hingga 57. Jadi Raja Mesir pun setelah mendengarkan permintaan Nabi Yusuf AS untuk menjadi Menteri Ekonomi Mesir, lalu Raja Mesir pun bersetuju dan terus melantik Nabi Yusuf menjadi penjaga perbendaharaan negeri Mesir yang mengawal makanan dalam negeri Mesir. Okay? Dan dalam hal ini juga Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Yusuf AS boleh menjadi Raja Negeri Mesir
menggantikan tempat Malik Grian sekiranya baginda tak meminta jawatan Menteri Ekonomi Mesir. Okay. Raja Mesir akan bagi je terus kedudukan dia sebagai raja tu kepada Nabi Yusuf kalau Nabi Yusuf ni tak minta kedudukan ekonomi, Menteri Ekonomi Mesir. Dan dalam perkara ini, daripada Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika tiada dikata oleh saudaraku Yusuf, jadikanlah oleh kamu, yakni wahai Raja Mesir, akan daku memegang pada perbendaharaan isi bumi Mesir ini, nescaya dirajakan oleh Malik Rian akan dia pada ketika itu juga. Okay. Dan ada juga riwayat lain daripada Imam Ali Reda bin Musa Al-Kazim, iaitu seorang daripada anak cucu Rasulullah SAW daripada keturunan Siti Fatimah, bahawa beliau dilaporkan berkata, setelah Nabi Yusuf AS ditabal dengan resminya menjadi Menteri Ekonomi Kerajaan Negeri Mesir, maka Malik Rian memakaikan kepadanya kepada Nabi Yusuf AS pakaian yang baru, okay, pakaian-pakaian kebesaran Kerajaan Negeri Mesir, dan pakaian tersebut berupa pakaian yang amat-amat mahal, okay, dan sangat-sangat indah buatannya, dan butang dia sahaja diperbuat daripada emas, dan dengan pakaian itulah Nabi Yusuf AS duduk di atas singgasana kerajaan sambil memberi arahan, memerintah negara dan mengadili negara tersebut. Okay. Jadi setelah sahaja Nabi Yusuf AS menduduki kerusi sebagai Menteri Ekonomi Mesir pada ketika itu, okay, Nabi Yusuf tak pernah sejak itu, Nabi Yusuf AS tak pernah lupa akan mimpi Raja Mesir, yang mana baginda perlu ataupun negeri Mesir perlu mengeluarkan sebanyak yang boleh, okay, tanaman ataupun hasil-hasil gandum dan sebagainya selama 7 tahun, okay, kerana setelah 7 tahun itu akan berlaku kemarau yang mana mereka akan kehilangan punca makanan, okay, daripada tanaman-tanaman ini. Baik. Jadi untuk memastikan negara Mesir bersedia menyimpan secukupnya gandum untuk rakyat dan juga para penduduk di negeri lain selama 7 tahun yang akan datang, maka Nabi Yusuf AS pun telah mengambil langkah seperti yang diingatkan oleh baginda kepada Raja Mesir dulu. Dan oleh kerana sekarang kuasa di dalam bidang pertanian sudah berada di tangannya, okay, lalu Nabi Yusuf AS pun keluar menjelajah ke seluruh pelosok dan ceruk kampung di dalam negeri Mesir itu, memerintah kepada seluruh petani supaya menanam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lalu baginda suruh semua petani tanam gandum dengan sebanyak-banyaknya untuk disimpan selama 7 tahun untuk musim kemarau yang akan datang setelah 7 tahun yang awal ni tadi. Okay. Lalu bekerjalah para petani Mesir menanam gandum dengan seberapa banyak yang terdaya untuk disimpan selama 7 tahun. Dan benar-benar para petani ni dia dengar ataupun mentaati arahan daripada Menteri Ekonomi mereka ni, iaitu Nabi Yusuf AS. Dan setelah gandum-gandum itu masak dan dituai, maka sebahagian besar disimpan dalam jelapang-jelapang, okay, yang dibina khas oleh Kerajaan Mesir. Dan cara gandum-gandum itu disimpan ialah dengan tangkai-tangkainya sekali disimpan, okay, supaya gandum tersebut lambat buruk ataupun rosak atau busuklah. Dan hanya sedikit saja mereka gunakan untuk dijadikan makanan segera. Sememangnya sebegini tindakan Nabi Yusuf AS kerana bagindalah yang mengetahui bagaimana cara gandum-gandum tu dapat bertahan lama dan tak musnah dengan cepat. Dan itulah langkah paling utama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Ekonomi Mesir yang kini diterajui oleh Nabi Yusuf AS. Okay. Dan setelah 7 tahun berlalu sejak Nabi Yusuf AS naik takhta selaku Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir,
mulalah terasa penduduk-penduduk Mesir pada ketika itu. Okey. Mereka terasa orang-orang yang berdiam di tanah Arab, bahang kepanasan kerana kemarau mula menjelma dan makanan mereka pun semakin berkurang. Tanaman asasi seperti gandum mula tak keluarkan hasil lagi. Okey. Jadi umat manusia gelisah sebab makanan semakin berkurangan dan dunia semakin panas, kecuali kecuali negeri Mesir. Sebab semua negeri-negeri Arab yang lain, mereka tak bersedia. Mereka tak tahu tentang kejadian yang akan berlaku selama 7 tahun ni. Okey, kemarau selama 7 tahun. Jadi, makanan di setiap negeri Arab termasuk Palestin semakin berkurangan dan kritikal. Semua penduduk bumi Palestin mula dihimpit kepayahan makanan, termasuklah keluarga Nabi Yaakob alaihi salam. Okey, siapa Nabi Yaakob? Nabi Yaakob adalah bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Nabi Yaakob bersama saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang 10 orang, termasuklah adik kandungnya sendiri Bunyamin, 11 oranglah kiranya. Semua duduk bersama dengan bapa bapanya, iaitu Nabi Yaakob alaihi salam. Okey. Jadi setelah penduduk negeri-negeri Arab semua mengetahui bahawa negeri Mesir sahaja yang ada menyimpan makanan yang sangat-sangat banyak, dan menteri ekonominya pula adalah salah seorang pemuda yang amat baik hati dan amat belas kasihan kepada orang, maka Nabi Yaakob alaihi salam pun ingin memintalah bantuan di negeri Mesir sendiri. Dan oleh kerana baginda sudah sangat tua, dah buta pula kedua-dua mata baginda dan tak larat untuk berjalan jauh, maka baginda Nabi Yaakob alaihi salam menyuruh anak-anaknya, yang 10 orang ni, pergi menghadap menteri ekonomi negeri Mesir pada ketika itu. Dan seorang lagi anak baginda, iaitu Bunyamin, tak mengikuti saudara-saudara yang lain. Sebab apa? Sebab pada waktu tu hanya Bunyaminlah menjadi orang kata peneman untuk Nabi Yaakob alaihi salam, menggantikan Nabi Yusuf yang selama ni hilang. Okay, yang dikatakan saudara-saudaranya yang 10 orang ni bahawa Nabi Yusuf dah mati dimakan serigala. Okay. Jadi semua anak-anak Nabi Yaakob alaihi salam seramai 10 orang. Okay. Ni 10 orang ni tadi diarahkan oleh bapanya sendiri, pergilah dapatkan bahan makanan daripada, ataupun orang kata bekalan lah, bekalan makanan daripada negeri Mesir. Okey. Jadi anak-anak Nabi Yaakob alaihi salam pun pergilah ke Mesir seramai 10 orang. Dan setelah sampai masanya, Nabi Yaakob betul-betul menyuruh anak baginda pergi ke negeri Mesir dan dibekalkan kepada mereka semua wang dinar dan dirham secukupnya untuk menjadi mata belian barang-barang keperluan di Mesir, terutama gandum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi setelah itu berangkatlah putera-putera Nabi Yaakob alaihi salam seramai 10 orang, okey, menuju ke Mesir dengan menunggang beberapa ekor unta. Jadi yang tidak pergi hanyalah Bunyamin. Okey, lalu yang 10 ni pergi. Kenapa Bunyamin tak ikut? Kerana Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yaakob alaihi salam merisaukan Bunyamin akan jadi seperti Nabi Yusuf, akan hilang juga. Sedangkan orang kata 10 orang ni setelah kejadian Nabi Yusuf, mereka telah pun bertaubat. Tetapi apa pun yang berlaku dengan 10 orang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ni, Nabi Yaakob tetap tak percaya yang mereka akan menjaga Bunyamin baik-baik kalaulah dibawa sekali Bunyamin. Okey, waalaikumsalam. Okey. Jadi hari pertama yang hendak dituju mereka ialah negeri Mesir. Dan setelah berjalan beberapa minggu, setelah merempuh penderitaan dan kepayahan, akhirnya sampailah anak-anak Nabi Yaakob yang diketuai oleh Raubin di Mesir. Mereka sebagaimana orang-orang musafir, okay, yang lain, mereka terus pergi berjumpa dengan Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir yang sudah dikenali sangat berakhlak mulia dan baik hati, bertimbang rasa dan sebagainya. Dan setelah mereka menghadap Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir, Nabi Yusuf AS yang merupakan saudara mereka itu, anak-anak Nabi Yaakob yang 10 orang ni tadi
meminta kepada baginda supaya menjual kepada mereka sejumlah gandum untuk dibawa pulang ke Palestin. Okey. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Nabi Yusuf, mereka sebenarnya sedikit pun tak ingat kepada Nabi Yusuf. Mereka tak jangkakan bahawa yang di hadapan mereka itu adalah saudara mereka sendiri, iaitu Nabi Yusuf. Okey. Sebab dah besar kan. Lalu mereka pun tak ingatlah. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam, dia takkan lupa sedikit pun bagaimana rupa ataupun wajah saudara-saudaranya sendiri. Okey. Jadi perkara ini berlaku kerana Allah SWT menutup deria pengenalan mereka, kerana menutup pengenalan mereka kerana ini Allah SWT sudah beritahu kepada Nabi Yusuf AS ketika baginda baru saja dilemparkan ke dalam perigi buta. Kan kisah yang saya kongsikan sebelum ni, saya dah katakan bahawa satu hari nanti saudara-saudara Nabi Yusuf ni takkan ingat pun apa yang berlaku, apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf ketika dahulu. Okay? Dan pada waktu tu Nabi Yusuf AS duduk berhadapan dengan 10 orang saudara-saudara baginda yang pernah mengkhianati baginda dengan melemparkan baginda ke dalam telaga buta masa baginda kecil dulu. Okay? Dan tanpa perlu bertanya lagi apa tujuan mereka datang ke Mesir, Nabi Yusuf terus saja mendengar permintaan saudara-saudara baginda yang mahu membeli gandum daripada kerajaan Mesir pada waktu tu. Tetapi Nabi Yusuf sebenarnya dia nak main muslihat dulu, okay, kepada 10 orang saudara-saudaranya tadi ni. Okay. Jadi Nabi Yusuf AS pun bertanya kepada saudara-saudara baginda yang 10 orang tu tadi, yang mana baginda pura-pura tak kenal mereka. Baginda katakan, siapakah kamu ini semua dan kamu ini datang daripada negeri mana? Salah seorang daripada mereka pun menjawab bagi menjelaskan tentang pengenalan diri mereka kepada Menteri Ekonomi Mesir tu. Dan dikatakan, wahai Tuan Menteri, kami adalah putera-putera Nabi Ya'qub AS yang kesemuanya berjumlah 12 orang. Yang paling muda dari kalangan kami iaitu putera ayah kami yang paling bongsu. Kami tinggalkan di rumah untuk menemani ayah. Ayah kami pula telah sangat lanjut usianya dan buta pula kedua-dua matanya. Seorang saudara kami yang satu lagi sudah lama meninggalkan rumah dan kini kami tidak tahu di manakah dia berada. Kami datang kemari ini adalah di atas perintah ayah kami untuk membeli gandum daripada pihak Tuan Menteri yang baik hati agar menjual kepada kami sebahagian gandum yang kerajaan Mesir banyak menyimpannya, sebanyak yang kami perlukan selama kami berada di kampung kami. Okay. Memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak kerana kami juga dilanda musim kemarau yang hebat seperti di tempat-tempat yang lain juga. Okay. Jadi salah seorang daripada saudara Nabi Yusuf AS menyampaikanlah hasrat mereka datang kemari untuk apa dan sebagainya. Dan menjawab pula Nabi Yusuf AS, sesungguhnya kami meragui identiti kamu dan menyaksikan keterangan yang kamu berikan. Kami tidak dapat menolak kemungkinan kamu ini adalah mata-mata musuh yang datang untuk mengintip kerajaan ini dan membuat rusuhan dalam negeri ini. Di atas sebab-sebab itu, pihak kami kerajaan Mesir mahu kamu mengemukakan bukti-bukti yang kukuh dan kemas bagi meyakinkan kami atau mendatangkan seberapa saksi yang membuktikan bahawa sebenarnya kamu ini adalah putera-putera Nabi Ya'qub. Okay. Dan setelah Nabi Yusuf AS berhenti bertanya, maka salah seorang daripada mereka pun menjawab lagi, wahai Tuan Menteri yang pintar lagi bijaksana, sesungguhnya kami adalah orang-orang musafir kelana ke negara Tuan ini. Tiada seorang manusia pun di sini yang mengenali kami atau kami mengenali mereka. Sungguh sulit sekali bagi kami buat kali ini untuk mendatangkan bukti atau membawa saksi-saksi seperti yang Tuan mahukan. Maka kami berharap pihak Tuan memberilah peluang kepada kami untuk kali ini kerana kami sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk memenuhi syarat-syarat yang pihak Tuan mahukan itu. Okay? Dan setelah mendengar permintaan saudara-saudaranya, baginda yang meminta kepada
baginda akan memberi kelepasan kepada mereka untuk menunaikan seperti kehendak mereka. Maka Nabi Yusuf AS pun menjawab lagi, ni conversation lah kan. Jadi apa yang Nabi Yusuf jawab, baiklah, tak apa. Kali ini saya memberi peluang kepada kamu semua untuk membeli sejumlah gandum-gandum kami seberapa banyak yang mencukupi keperluan kamu sekeluarga setelah pulang ke kampung nanti. Ingat, dengan syarat kamu perlu datang kemari dengan seberapa segera dengan membawa saudara kamu yang kamu tinggalkan bersama bapa kamu. Okey. Jadi sekiranya kamu tak memenuhi syarat ini, maka pihak kami tidak akan menjual lagi gandum kepada kamu pada masa-masa yang akan datang. Okey, itu pula syarat Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya tadi. Sebab nak menguji mereka. Lalu Nabi, anak-anak Nabi Yaqub pun mengatakan, wahai Tuan Menteri, sesungguhnya kami dapat mengagak bahawa ayah kami sekali-kali tidak akan membenarkan kami membawa saudara kami yang bungsu itu ke sini, kerana dia adalah buah hati ayah kami dan penghibur yang sangat rapat, okay, pada ayah kami, dan menggantikan tempat saudara kami Yusuf yang telah hilang itu. Meskipun begitu, kerana kepentingan keluarga kami juga, kami akan berusaha sedaya upaya memujuk ayah agar mengizinkan kepada kami membawa saudara bongsu kami itu kemari pada masa yang akan datang. Dan kemudian Nabi Yusuf AS memerintah kepada para pegawai baginda supaya mengisi gandum ke dalam karung. Okay. Manakala wang emas, okay, ataupun wang-wang yang diberikan oleh saudara-saudaranya tadi, Nabi Yusuf AS minta kepada para pengawalnya untuk masukkan kembali ke dalam gandum tu balik. Okay. Kiranya macam saudara-saudara baginda ni tak perlu bayar untuk ambil gandum tu lah. Baik. Dan setelah itu, kembalilah saudara-saudara Nabi Yusuf AS ke Palestin, ke tempat ayah mereka dengan hati yang gembira bercampur kecewa. Dan setelah mereka sampai ke negeri Palestin, mereka terus menceritakan kepada ayah mereka bahawa mereka telah mendapat makanan daripada Mesir secukupnya, dan membuktikan bahawa Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir adalah seorang wakil raja yang sangat mulia budi pekertinya. Okay. Tetapi Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir tu disampaikan kepada Nabi Yaqub. Okay. Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir tu bagi syarat pula. Okay. Kisah Nabi Yusuf dengan siapa? Ini hari ini saya kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf setelah baginda diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Okay, di mana kisah ini diceritakan saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke negeri Mesir untuk meminta bantuan. Okay. Baik. Jadi Menteri Ekonomi iaitu Nabi Yusuf sendiri bagi syarat kepada mereka saudara-saudaranya sendiri ni, okay, untuk next time bawa pula Bunyamin bersama. Okay, jadi bila Nabi Yaqub AS dengarkan syarat tersebut, mestilah Nabi Yaqub tak setuju, sebab seperti yang saya katakan tadi, Nabi Yaqub sangat risau dan bimbang. Okay, kalau 10 orang saudara Nabi Yusuf ni sebenarnya ada helah mereka yang lain, okay, ataupun nak melakukan, nak mengapa-apakanlah Bunyamin pula setelah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yaqub AS pun tak bersetuju, okay, sebab risau yang 10 orang anak-anak ini tadi tak dapat menjaga Bunyamin seperti yang sepatutnya lah. Sebab dulu masa Nabi Yusuf sekalipun, mereka balik dalam keadaan yang tak cedera apa-apa, dan jelas, okay, dan jelas kepada Nabi Yaqub sendiri bahawa anak-anak ini tak melindungi langsung, tak melindungi langsung Nabi Yusuf AS. Kerana apa Nabi Yusuf AS pergi macam tu sahaja, okay, tanpa, kiranya macam saudara-saudara Nabi Yusuf ni tak berkorban nyawa, tak berusaha untuk menyelamatkan Nabi Yusuf tu sendiri. Okay, jadi Nabi Yaqub pun dah tak percaya lagi kepada mereka. Baik. Jadi Nabi Yaqub AS menjawab, membantah permintaan anak-anak baginda yang 10 orang itu. Baginda mengatakan, tidak, aku sekali-kali tidak membenarkan kamu membawa Bunyamin pergi jauh dariku. Sekarang aku tidak lagi percaya kepada kamu setelah apa yang telah terjadi ke atas saudaramu Yusuf. Okay. Dan setelah mendengar suara ayah mereka
yang tidak lagi mahu mengizinkan mereka bawa adik mereka Bunyamin menghadap Menteri Ekonomi Mesir pada ketika itu. Lalu mereka pun tak apalah, okay, mereka tak akan lakukan. Lalu mereka pergi pula buka, okay, gandum ataupun bahan makanan yang mereka dapatkan daripada negeri Mesir. Lalu mereka mendapati ada emas, okay, dan wang-wang yang mereka beri kepada kerajaan Mesir untuk membayar gandum yang telah mereka dapatkan. Okay, bila sahaja mereka nampak tu, mereka terkejut. Okay, mereka jadi sangat gembira. Lalu dikabarkan pula kepada ayah mereka, iaitu Nabi Yaqub AS. Jadi diceritalah, mereka cerita kepada ayah mereka, mereka katakan begini. Waalaikumsalam, selamat petang. Nabi Yusuf jadi menteri dekat Palestin ke Mesir? Nabi Yusuf jadi menteri dekat Mesir. Yang di Palestin itu, di Palestin Nabi Yaqub AS bersama saudaranya yang 11 orang ni tinggal di sana. Okay, jadi mereka katakan kepada ayah mereka, wahai ayah, kami tidak berdusta dalam cerita kami mengenai Menteri Ekonomi Mesir yang baik hati itu. Lihatlah wahai ayah, wang dinar dan dirham yang kami bayar untuk membeli gandum itu telah dia kembalikan kepada kami semula dengan menyisip ke dalam guni-guni kami tanpa kami ketahui. Jadi apa yang kami bawa pulang ini adalah pemberian percuma oleh pihak Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir yang sangat baik hati. Okey. Lalu Nabi Yaqub pun bila terdengarkan kata-kata putera baginda tentang wang yang dikembalikan ini, sama-sama. Okey. Lalu wang-wang tersebut anak-anak baginda letakkan sendiri di atas telapak tangan baginda. Maka terasa juga baginda betapa baiknya Menteri Ekonomi Mesir ni, okay. Lalu amat wajar sekalilah untuk dia menghantar anaknya Bunyamin, okay, memenuhi syarat-syarat raja atau siapa? Menteri Mesir ni, okay, untuk membawa sekali Bunyamin bersama, okay, untuk mendapatkan gandum untuk yang seterusnya lah, macam tu. Okay. Jadi hiduplah Nabi Yaqub AS bersama anak-anak baginda yang 11 orang itu bersama isteri baginda dengan selamat setelah mendapat gandum yang cukup untuk beberapa bulan. Nabi Yaqub AS pun berasa lega bila fikirkan soal makanan, tak perlu bimbang lagi makanan tak cukup. Cuma baginda masih terkenang kan kenangan baginda bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Okay. Dan kisah saudara Nabi Yusuf pergi ke Mesir meminta bantuan makanan pada musim kemarau itu juga ada diceritakan dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-58 hingga 67. Terjemahannya sangat panjang. Kalau saya baca pun sebenarnya saya dah ceritakan kepada anda pun. Okay. Kalau anda rasa macam nak refer Quran, rujuk surah Yusuf, anda boleh bacalah terjemahannya di Quran, okay? Baik, sedikit lagi. Jadi, setelah berlalu beberapa bulan, stok simpanan gandum di jelapang gandum keluarga Nabi Yaqub AS semakin berkurangan. Maklumlah, mereka makan adik-beradik ramai, okay? Termasuk ibu dan ayah Nabi Yaqub AS, okay? Jadi 15 orang, jadi cepatlah habis makanan mereka. Okay. Jadi, setelah simpanan gandum cukup sekadar beberapa bulan saja lagi, sedangkan tanda-tanda musim hujan pun lambat lagi nak datang, okay. Maka Nabi Yaqub AS sekali lagi terpaksa menyuruh putera-putera baginda yang 10 orang itu pergi semula ke Mesir. Dan kali ini baginda Yaqub AS membenarkan putera bongsu baginda iaitu Bunyamin turut ikut bersama untuk pergi bertemu ataupun pergi mendapatkan gandum lah, okay, di negeri Mesir. Okay, jadi sebelum berlepas, Nabi Yaqub AS berpesan kepada putera-putera baginda itu supaya setelah mereka sampai di sempadan negeri, okay, hendaklah mereka berpecah kepada beberapa puak dan masuk melalui pintu-pintu gerbang yang berlainan. Okay. Ini adalah untuk mengelak daripada timbul syak wasangka pihak kerajaan Mesir bahawa rombongan mereka adalah para pengintip musuh yang mahu membuat huru-hara dalam negeri Mesir seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Ekonomi Mesir sebelum ni. Okay, itu Nabi Yusuf sendiri.
Okay. Dan setelah itu, Nabi Yaakob AS pun berdoalah kepada Allah SWT, okay, agar dia memberi keselamatan kepada anak-anak baginda dalam perjalanan ke Mesir dan ketika kembali pulang ke Palestin. Okay. Baik, jadi kisah-kisah ini, Bunyamin umur berapa masa tu? Saya tak pasti umur Bunyamin berapa sebab tak ada dinyatakan dalam kisah ni. Tapi Bunyamin sudah besar sikit lah. Sebab apa? Masa apa? Sekejap eh. Okay, masa Nabi Yusuf AS diajak keluar, okay, bermain bersama 10 orang saudaranya. Dulu masa waktu Nabi Yusuf AS nak campakkan telaga tu, Bunyamin masih lagi kecil. Okay. Tapi pada waktu tu, kalau anda ingat balik kisah yang saya kongsikan, Bunyamin disuruh oleh bapanya Nabi Yaakob AS untuk tengok keluar siapakah yang menangis. Maksudnya mungkin Bunyamin dalam lingkungan umur belasan tahun ataupun bawah lah, lebih kurang macam tu. Saya tak dapat nak pastikan. Mungkin ada dalam kitab sirah ada diceritakan. Okay, nak cari buku kisah Nabi dekat mana? Boleh pergi dekat bookstore, boleh cari. Better pergi cari dekat bookstore lah. Lagi satu, kalau buku terbitan daripada Indonesia pun elok juga, sebab mereka pun di Indonesia ni mereka punya pelajaran lebih mendalam sebenarnya. Tajuk buku ni apa? Tajuk buku ni Kisah 25 Nabi dan Rasul. Tapi buku ni tak ada dah, tak boleh beli sebab ni buku daripada Indonesia tapi bahasa Melayu. Okey, kita sambung. Boleh. Banyak je sebenarnya kisah-kisah buku-buku kisah-kisah Nabi ni, cuma kena carilah. Kadang ada kisah-kisah mereka ceritakan sangat-sangat ringkas dan orang kata poin-poin penting tu ada, cuma yang detail-detail tak ada sangat. Macam dalam buku ni, dia ada poin-poin penting dan ada juga kisah-kisah yang macam mana nak cakap eh. Tapi buku yang saya baca sekarang ni, dia tak selengkapnya detail, okay? Dia tak ceritakan pun berkenaan dengan nama panjang, tarikh lahir. Okay, dia tak cerita detail. Dia cerita berkenaan dengan sirah-sirah yang pernah berlaku dalam kehidupan Nabi, setiap Nabi ni lah. Okay, jadi kena pandai, kena carilah, pandai cari. Kalau nak complete, cari yang ada nama, nama silsilah keluarga, termasuklah sirah-sirah yang pernah berlaku dalam sepanjang kehidupan ataupun dakwah Nabi-Nabi ni sendiri. Itu yang terbaik. Asik, seberapa harga? Kalau nak promo, anda boleh pergi ke kita punya dropship ataupun pergi WhatsApp admin kita, okay? Okay, so belajar dekat Indonesia ke? Tak belajar dekat Indonesia pun. Teringin nak belajar kat sana. Saya belajar di sini je. Okay, kita sambung lagi sikit. Lagi sikit je nak habis. Mana tadi? Okay. Okay, kita punya dropship ada di sini, boleh bantu. Okay, baik. Jadi dalam Al-Quran ada diceritakan dalam Yusuf, dalam surah Yusuf ayat 66 hingga 67, yang mana pada waktu tu Nabi Yaakob AS tak benarkan Bunyamin ikut sekali. Boleh bacalah, okay, dekat terjemahan dalam Quran. Dan maka ketika mereka memberikan perjanjian yang teguh, bersumpah kepadanya, berkatalah ia, Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawas atas apa yang kita semua katakan itu. Dan ia berkata lagi, iaitu Nabi Yaakob, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah daripada beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku, yakni dengan nasihatku ini, tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu
yakni sebab dan musabab, itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Okey. Jadi begitulah perjalanan di mana Nabi Yaqub AS membenarkan anaknya iaitu Bunyamin akhirnya pergi ke negeri Mesir untuk bersama-sama saudaranya mendapatkan bekalan gandum di negeri Mesir. Okey. Jadi esok kita dah habis sebenarnya untuk hari ini. Panjang dah kisah saya kongsikan dan saya harap anda fokus, okey, sepanjang perkongsian saya petang ni. Nak buat kesimpulan pun sangat panjang. Tapi tak apa. Esok sebelum kita mulakan, saya akan start balik ataupun mulakan kesimpulan kisah hari ini, okay, supaya anda dapat refresh balik. Nabi Yusuf AS jadi menteri umur berapa? Saya kurang pasti. Dan dalam kitab ni pun tak dikongsikan. Masa Nabi Yusuf AS, tak silap saya, masa Nabi Yusuf AS dicampakkan ke dalam telaga, masa tu umur lingkungan baginda, kalau tak silap saya, maafkan saya kalau silap, umur baginda dalam lingkungan 14 hingga 17 tahun. Makna kata, pada waktu tu Bunyamin umur dia mungkin bawah 10 tahun lah, mungkin, ataupun bawah umur Nabi Yusuf AS sendiri. Jadi kiranya waktu yang saudara-saudara baginda nak jumpa baginda untuk mendapatkan gandum ni, sebenarnya okay, umur Bunyamin sudah besar pun. Cuma ayah baginda Nabi Yaqub AS lah masih nak lagi masih nak lagi Bunyamin menemani baginda. Masih takut lagi kehilangan anaknya. Ada kitab tajuk kisah-kisah sahih para nabi. Ini pun boleh juga dapatkan, boleh cari. Saya kalau buat-buat buku-buku ni, saya tak ni sangat, saya tak mahir sangat. Anda boleh refer lah siapa-siapa ataupun anda boleh cari sendiri dekat bookstore. Okey, kena buat kajian sikit tentang isi kandungannya juga, takut salah. Kitab tu ada 3 jilid, menarik. Saya pun pinjam buku Datin je. Alhamdulillah lah, dekat apa, office ada banyak-banyak buku ilmiah yang Datin beli, bermanfaat lah untuk kami juga. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Sebab esok kita akan sambung lagi kisah berkenaan Nabi Yusuf. Banyak lagi sebenarnya sebelum kita ke kisah Nabi Ayub. Okay, esok saya akan ceritakan kepada anda yang mana Nabi Yusuf AS membuka rahsia diri baginda kepada adik baginda sendiri, iaitu Bunyamin. So kita tengok pula cerita atau kisahnya bagaimana. Okay, InsyaAllah. Ya betul, saya akan sambung kisah ni lagi esok. Jangan risau. Kalau rasa macam nak tahu daripada awal perjalanan kisah para Nabi dan Rasul ni macam mana, anda boleh dengarkan daripada awal, yang mana saya kongsikan pada awalnya dulu. Bukannya awal sangat ni. Saya mulakan dengan kisah Nabi Adam. Okay, Nabi Adam, anda boleh dengar sampailah Nabi Yusuf. Anda dengarkan balik semua supaya jelas dan faham macam mana flow kisah para Nabi ni dalam diorang punya journey sebagai para Nabi dan Rasul. Dan kaitan salasilah Nabi-Nabi ni macam mana. Okay, baik, dah pukul berapa dah sekarang? Okay, jadi saya ada masa lagi 8 minit untuk anda semua. Ada apa-apa persoalan lagi ke? Saya punya background pelajaran bukanlah merangkumi semua perkara berkenaan dengan ilmu-ilmu agama ni. Ada sebahagian, sebab saya bukannya background totally ambil dalam bidang pengajian Islam ke apa, bukan. Okay, saya ada skop saya sendiri. Itu pun baru sikit yang saya belajar. Ada banyak lagi yang saya kena belajar. Sama-sama Kak Masita.
Okay. Jadi minta maaf lah kalau ada salah silap, terkurang dan sebagainya. Saya masih lagi belajar sama juga dengan anda semua. Saya harap anda terus belajar, jangan berhenti belajar. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga diberi kesihatan yang baik untuk akak. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang didoakan dapat kembali kepada anda lah. Okay. Alhamdulillah. Sama-sama Puan Zain. Okay. Jadi kita tutup perkongsian petang ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Sama-sama Kak Jeli Zohana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asra innal insana lafii khusr wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Puan Fazlina Zubaidi. Zubaidi tu. Okey. Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan perkongsian saya hari ini. Okey, semoga kita dapat jumpa lagi, direzekikan esok untuk kongsi lagi dengan anda semua kisah-kisah sirah sama-sama Kak Mazlina. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.